Hirup ukur sasampuran, awak ukur sasampayan. Sariring riring dumadi, sarengkak saparipola. Sadaya kersaning Allah Ta'ala. Sampurasun, sumur langkap menurut penuturan warga sekitar. Konon sumur ini selalu dipakai tempat wudunya seseorang yang menyebarkan agama Islam di daerah ini. Hingga sekarang sumur ini masih jadi cerita suci di masyarakat. Dan sumur ini masih dikeramatkan oleh warga. Ada kisah menarik dari sumur ini. Karena menurut cerita masyarakat, sumur ini ada sosok ular yang selalu menampakkan seperti belut putih yang sangat besar. Selengkapnya, simak videonya sampai selesai agar tidak agak paham. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, kita sudah berapa lama nih udah syuting? Satu minggu berarti, Kang. Satu minggu ya. Jadi kita sempat break dulu ya. Kita istirahat dulu ya, pegal-pegal. Istirahat dulu, karena mungkin cuaca juga kurang mendukung. Alhamdulillah sekarang malam ini hujan kasih tuh. Cerah ya. Ada sih hujan, cuman sore sekarang alhamdulillah. Nah, sekarang Putra Kama berada di daerah Sarongge, Sukaraja Kulon. Desa Sukaraja Kulon nih, Pak ya. Nah, kita sengaja diundang dari sini untuk menguak misteri yang ada di tempat ini. Salah satunya tentang apa betul di sini tempatnya dulu tempat wudu ya, kalau nggak salah Pak ya. Wudu Mbah Depok. Mbah Depok. Mbah Depok di sini. Tepat di sini. Cuma nggak tahu tempatnya sebelah mana ya. Nah, selain itu ada juga kisah mistis di sini, yaitu tentang ular putih, lalu tentang daun apa? Dahan pohon, atau daun? Pohon apa? Akar. Akar mangmeng katanya. Jadi mangmeng, akar betul, mangmeng. Mangmeng. Mangmeng katanya. Mangmeng. Iya. Yeah. Mangmeng ya. Iya. Yeah. Mangmeng itu kalau kena Pawan tahu tentang bunga itu yang kalau kita sentuh malu tuh, putri malu. Putri malu. Nah, ini ada namanya akar mangmeng. Jadi kalau tersentuh itu orang yang menyentuhnya akan pingsan kan? Kenapa bisa seperti itu sih, Pak? Kenapa bisa pingsan seperti itu? Ada pernah kejadian nggak, Pak, seperti itu dari masyarakat sini? Katanya buat penunggu kebun. Kebun di sini. Oh, jadi siapa yang ke sini terus menyentuh bersentuhan dengan apa teteh? Mangmeng. Mangmeng akhirnya pingsan gitu, Pak. Ketiduran. Oh, ketiduran. Jadi mungkin untuk menghindari pencurian atau bagaimana? Iya. Oh, memang ke situ ya, Pak. Ada kolam di sini. Kolam. Kok tempat wudunya itu berbentuk kolam berapa? Apa sumur atau gimana di sini? Kolam. Oh, kolam ya. Kalau kolam kecil. Berbentuk ya? Berbentuk kolam katanya. Kolam terus ada juga 3 meter. 3 meter. Tiga kolam. Berarti termasuk ke dalamnya itu ada berarti sumber. Sumber apa? Sumber air berarti. Iya. Terus kejadian apa lagi, Pak? Sama misteri yang ada di sini yang Bapak tahu. Tukang musim sering bermunculan yang aneh-aneh. Ya berupa itu belut putih. Oh, belut putih. Belut putih. Iya, itu muncul dari sumur, Pak. Iya. Mm-hmm.
sendiri. Seru juga. Seru ya? Juga nih. Kan. Oh iya, belum juga ya kan. Belum, Kang. Ngomong-ngomong kita belum perkenalkan, ada Pak RT juga, ada Bu Kadus juga. Oh disini. Iya, betul, saya lupa. Ya. Ini perkenalkan ini sama siapa, Pak? Nah, ini Pak RT. Ini Pak RT ini selaku RT di sini apa ya? Tinggal sana, Pak. RT 4. Oh, RT 4. Kalau ini Ibu Bu Kadus, Bu Kadusnya. Ini juga Pak RT. Cuman PT 4 ya? Bukan. Ini Pak RT. Oke. Okay. Warga. Ya. Berarti kita langsung keluar tapi ya, Kang ya. Langsung aja yuk, Pak. Biar misteri itu kita terpecahkan. Oke. Okay? Biar gak terlalu penasaran. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk apa? Subscribe. Kan dengan subscribe teman-teman mendukung perkembangan channel kami. Oke? Okay? Yuk. Ayo, Pak, kita ke sana. Kalau menurut berita sih daerah sini, sekitaran sini nih sumurnya. Ya, yes, kalau sumur sih katanya sebelah sini, Kang. Kalau sumurnya yang isinya keurug ya, keurug sama ini material longsor, ini ada longsoran dari sini, tidak hanya ke sini. Apakah? Coba deh, Kang, kita terawang dulu deh. Jadi saya udah coba ngerawang ya, Kang. Saya melihat ada sosok kakek-kakek di sebelah sana. Sebelah situ. Sebelah sana ada sosok kakek-kakek. Terus ada juga kayak monyet, tapi ininya gede, Kang. Wajahnya? Wajahnya. Ada gede. Saya belum gitu. Tapi wajahnya gede. Kalau monyet biasanya seperti itu ya. Ini bubuk. Terus ada juga ada sekitar ada 7 makhluk yang udah pengen berinteraksi kita tuh. 7 makhluk gaib yang ada di sini udah pengen berinteraksi seperti itu, udah mendekat lah. Tapi 7 makhluk itu udah mungkin masuk semua mediator kita. Iya, mungkin. Ya, mungkin nanti kita coba tarik, mungkin siap mana yang masuk ke salah satu mediator, kita tanya. Intinya kita coba tarik yang kira-kira bisa menerangkan minimal sejarah yang ada di sini dulunya seperti itu. Siapa ya panggil ya? Kang Asep aja dulu. Kang Asep ya? Kang Asep? Yes. Awas, Kang, hati-hati, Kang. Kang Asep mungkin juga udah tahu ya tadi yang kita jelaskan. Di awal, jadi di sini, Kang. Kalau menurut warga sih sekitar sini balongnya tempat air yang begitu, tempat dipakainya air wudhu mbah. Apa yang mereka pakai? Ada kok. Tapi saya lihat di sini kan ada 2 cewek lagi ya. Apa sama gitu ya? Ya benar. Jadi kan sosok kakek-kakek ya, Kang. Ya. Sosok kakek, terus ada yang kayak monyet itu gede wajahnya. Terus kan tadi juga ada sekitar kurang lebih 7 sosok lah yang sudah pengen berinteraksi sama kita. Gitu, kan? Ada juga anak kecil. Anak kecil ya. Cuman ya satu kemungkinan ya, walaupun di sini ya bukan tempat angker gitu. Di saat kita berinteraksi dalam hal gaib, ada kemungkinan gaib-gaib yang lain juga ikut diundang. Jadi sebenarnya bukan di sini banyak gaib gitu. Kemungkinan gitulah dari luar ya. Nah, enaknya kita sebelah mana, Kang? Sebelah sana. Kita sebelah sana gitu. Atau sebelah mana, Kang? Ya, kita cari tempat yang aman aja. Sebelah sana aja, kayaknya. Ya. Kita coba, teman-teman. Kita kuat misteri tempat di mana tersimpan dulu itu. Tempat untuk ngambil air wudhu. Wah. Di sini kayaknya aman. Tapi nggak mungkin yang gorila, kan? Kayak bukan. Yang sosok monyet itu dia. Ya, ini yang buat kita mengungkap aja ya. Sudah. Saya coba mungkin sosok mana aja, Kang, yang masuk mungkin nanti ini. Ya. Intinya yang bisa menerangkan sejarah yang di sini. Ya. Mulai aja, Kang. Oh, itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi. Pilih yang wangi. Campur aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Widya ya. Bang Widya. Bang Widya. Tenang, Pak.
Reng-rengan dong, tapi tadi mau agak ganggu, Mbak. Cuma yang tangan. Nah, nih, Mbak. Macai. Oh. Oke, nampangkan dulu lah. Iya, Mbak. Abah sayu, yang basah sayu. Kayak aduh, Mami. Itu, gimana? Itu. Oh. Jadi yang terambah, leres tempat iya teh, kapungkut teh, tempat wuduna Mbah Depok. Leres di paling mana? Sebelah di. Satu tuh pantas, satu tuh di tempat iya. Ayat ilu. Tilu. Ayat ilu naon teh. Tilu macam balong lah gitu. Tilu balong. Kalau kau cai, jangan rai lupan. Berarti lain hiji deuingnya, Bang Inten. Berarti emang dimanfaatkan keluarga oge di dieu teh. Ayeuna-ayeuna naon kadari lah. Ya eta hoyong eta wae, Pak. Teu aya nu sanes. Hoyong terang masyarakat tentang kebenaran sejarah anu aya di dieu. Terus mitos-mitosna saeuna di dieu aya di orang bodas eta naon eta, Bah? Atau belut bodas eta, Bah? Aya ayeuna. Nu aya di dieu. Eta teh saha teh? Orai apa belut sih, Kang? Jadi kalau masyarakat mah belut, tapi pas ternyata kalau dekat itu kayak ular kan, ular putih sih. Jadi yang ini bener nate orai atau belut, Bah? Nyata teh, Bah. Orai apa belut teh? Jalma. Oh, jalma. Ngarupakeun sosok orai atau belut gitu. Ya. Lain. Lain aja. Lain aja. Apa lain naon naon teh oh nuayang kamu oh seperti yang munjung ka orai gitu baheulana terus kunaon bet aya di sumur ieu gitu teh kan di sumur Mbah Depok teh pentok tempat wudu lah ya menarik ke sumur iya teh. Ke sumur iya teh. Benar waktu tujuan ini. Benar. Kabehan oke. Kahirupan geus aya nu ngatur. Leres pisan. Jadi. Bangsa kuring. Ngomong pangkeun. Datang lagi ke tempat. Ngomong pangkeun. Orai kodas. Dari Abah sendiri teh. Hubungan lah tuh yang Mbah Depok. Nah, naona. Kok ini sok melupakan dari anak-anak? Oh. Emang tadi ini sok ngabarengan? Pakai itu. Oh, sok pakai itu. Oh, Abah teh pakai itu. Ya, ayah cai. Cai walungan gitu. Pamalidan. Ayah awewe. Itu bisa asup sembarangan ke tempat. Beda deui. Kok ayah deui jang awewe khusus. Ieu berarti khusus jang lalaki di dieu. Ya. Eh, awewe belah mana tempatna awewe? Jauh di dieu. Oh, belah itu. Beda di tempat. Baheula tanggal gede di dieu. Baheula mah. Bah itu jauh. Oh, jauh di dieu. Eta mah tempat awewe khusus. Saha eta mah eh saha? Hayu teh kolot nyempol eta. Anu tadi ya? Iki naon cenah hayang nerangkeun? Bari naon cenah? Oh, tapi sih kuring salah nurak.
Iya. Ada dua tangga. Dua tangka teh. Kunaon eta aya simbol naon di situ? Bangsa kunaka. Aya kairupan. Bangsa kuring. Tangka eta teh tangka naon berbentuk menang naon? Apa dan? Ayeuna masih kan aya ta? Aya zaman kapungkur tahun. Kena otot daya ya. Agama Islam. Oh, Islam itu. Mengajarkan kesucian anak. Nah, itu benar. Itu waktu. Ada jalan menang. Kapan-kapan. Bangsa kuring. Datang. Jadi ngenteng-ngenteng itu. Terus ayeuna, ayeuna, anu ayeuna. Bah, aya teh warga-warga di dieu anu cek paribasana. Minta kan sekarang kan lagi marak juga. Marak juga kadang kala masih ada. Nomor kayak gitu terus pesugihan masih aya teh ayeuna. Aya weh. Oh, sekarang. Syukur atuh sekawen. Heeh. Oke, oke. Oke, alhamdulillah ya kita dapat perangannya. Oke, seperti itu mah. Bah, hatur nuhun. Jadi, yang lebih diterangkan deh. Tos. Jadi mungkin cara rangkumannya saya rangkum teman-teman. Jadi di sini, memang tempat dulu itu tempat ya balong ya, ngambil air warganya gitu. Tempat cair kan, airnya kehidupan terus. Ayo ada tiga. Pakai sarung gitu. Masih kurang. Mangga, mangga, Mbah. Oke. Atur nuhun, Mbah, nya. Keterangan nanya. Pas tak ada ikutnya, ya. Sebagian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang salah. Oh, dulu ya. Mungkin dulu bukan dulu ya. Kita membahasnya dulu. Apa yang dikatakan si Mbah ini. Ada sebagian warga mungkin yang ingin mencari. Jadi di saat ada beberapa orang yang mencari kekayaan dari air itu, timbullah sosok lain. Seperti ular putih. Nah, ular putih ini adalah memanfaatkan orang-orang yang tujuannya salah. Jadi selalu nampak itu ya secara dalam artian ada yang pernah mitosnya ada ular putih itu ya dari situ awalnya. Jadi misalnya ada orang yang bertujuan menyimpang, mereka itu terasa terpanggil gitu. Memanfaatkan tempat ini. Itu yang saya rangkum. Ya, ya, betul. Ya. Itulah. Alhamdulillah jadi adalah ada yang kita dapat hari ini ternyata apa yang di diceritakan masyarakat selama ini teh benar kalau menurut versi Kaib yang tadi masuk ke sosok Kang Asep. Siapa tadi sesepuh Kang di belakang? Cuma itu tadi yang masih jadi pertanyaan katanya ada seorang katakan kesepuhan katanya yang memantau ya. Wah, takut si ini yang memantau ini salah menceritakan. Nah, salah menceritakan tapi enggak. Alhamdulillah mungkin benar apa yang diceritakannya, jadi nggak cerita nggak mengganggu lah yang ini. Oke. Kita tempat cari tempat lain. Tadi yang tadi kakek-kakek itu siapa ya? Nah, justru yang jadi penasaran teh kata tadi sosok yang masuk ke Kang Asep ada salah satu sosok yang menyerupai kakek-kakek. Tepatnya ada di belakang katanya. Nah, pas saya tanya
Tujuannya apa? Ternyata dia tuh cuman memantau. Katanya barangkali saya salah menerangkan. Kalau mungkin kalau terjadi salah menerangkan, mungkin sosok yang tadi yang masuk. Yang istilahnya tapi diam saja ya. Diam saja mungkin ya benar. Nah, mungkin biar tidak penasaran, nanti kita juga coba ungkap kakek tersebut ke Kang Arif aja lah, ke Kang Arif. Siapa sih sosok tersebut? Terus apa tujuannya ya masuk ini ya? Iya. Tiba-tiba berdiri di belakang, tanpa masuk. Tanpa masuk. Kita masukin ke Kang Arif. Iya. Kang Arif, tadi ada waktu Kang Asep meditasi, ada satu sosok kakek-kakek diam di belakang. Bisa memantau lah ya. Tapi kakek-kakek tidak masuk. Tujuannya apa? Mm-hmm. Dan siapa dia? Mm-hmm. Itu kan pertanyaannya. Benar, benar. Ini bikin penasaran kita kan, istilahnya siapa sih sosok yang tadi kita di belakang Asep? Tas kamu masuk. Sampura. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mari dulu. Untung jaga jantungan. Aki, aki teh. Aki teh tadi di belakang. Ambil. Itu tadi kan penasaran. Tadi penasaran. Aki teh kan dipengker. Tujuh tahun tadi. Pantau eta. Pantau. Tadi akitnya saha, akit deh. Tukang saya sapu. Hah? Tutah tita, Sok di ditu. Oh, di batu sarong ge. Ah, lain. Ayah hubungan aja dengan tadi, Ki. Aduh, tuh ngerti. Oh, ngingilu kanu sosok tadi. Yeay. Sok ngingilu sholat. Gue yang sok ngingilu jenjama. Disebut Mbah Eko. Sok ngingilu. Arti. Paham, paham. Enong deh, enong deh. Nah, ki. Eknal, ki. Kan di dia batu disebutkan batu sarong ge apa ada sejarah nangki kita batu sarong ge ditu cenah itu eta teh urut naon sebenarnya atau naon lah tabaheulana gitu cok Oh, tempat ngobrol katanya. Meditasi. Meditasi. Zikir. Tempat zikir. Agama. Yang ada di dunia. Keluh kesah kanu di luhurnya. Kanu kawasa. Terus Ki, tadi pintasnya ya, ayah siga kerajaan kecil gitu ya. Emang kerajaan atau naon tadi sebenarnya? Kerajaan atau kumaha lain berarti dalam kerajaan. Bisa gitu. Itu bisa ayo nahan. Oh, tang dibukakeun. Geus teu kudu nyaho berarti. Iya. Geus tadi teu kudu dieu lah. Oh iya iya bae jauh. Pah. Oke. Ayo aki gaduh. Nami. Sahab iki. Penting? Ya penting aya nama teh kan buat nama adalah doa aki penting mah eta. Ya doa. Panjang. Mah ngerti mah bijakeun oge. Berarti ada yang tidak bisa disebutkan. Misalnya enggak bisa dipublikasikan lah, mungkin jadi sedikit semuanya juga kita langsung bisa itu. Ada hal-hal sama juga hal-hal yang juga ada juga yang bisa disembunyikan. Ada batasan mungkin ya, Kak. Ada batasan juga. Ya naon Ki? Ya sudah ieu. Tos cekap Ki berarti aki mah nya nu eta nu ngancik kanu namina Mbah eta.
lain ngantik, lain ngantik. Nuturkeun bae. Urang ngasep ka jalma nu soal. Oh, urang sok ditandak. Ini udah sholat. Kadang mana ka mana. Saya saya Mbak, siap Mbak. Paham, Pak. Oke. Cukup ya, Kang? Cukup. Sekarang enggak penasaran lagi ya. Terus Ki atur nuhun informasinya Ki. Ayo naon sok ayo. Yang gelas pilih. Naon atau tenaon? Gambar naon. Eta Aki ini kayak menggambar dua bulatan Kak. Tilu Ki. Tilu. Naon atau tilu tuh naon. Tempat wudu. Sa ukur carita zaman baheula kumaha maksudna? Rada teka-teki lah dan. Oh, ulah dia. Oh, muang. Oh, ini maksudnya gitu. Itunya. Oh, ya intinya bisik sesat ini ya. Sesat. Oke. Wow, benar. Kayak di ikan ke di jelas. Terus saya ada ini nang lagi aki. Terus saya tanggul. Mangga muli. Nah, ada sini. Oh, ayah nyesek satu. Murai bodas. Oh, tak ngepakan awal geli ya. Datang kadi tenang. Teruskan bayar lah. Kek waktu nanti. Sok. Lagi. Hey. Tenang din. Cuma saya tenang. Kunaon ngambak kunaon. Adik. Kunaon ngambak kunaon. Tenang din. Oh, loba warga keun bae. Keun bae warga mah tengah ganggu atuh. Tahan. Hei. Assalamualaikum. Tong sok main lompatan atuh ngobrol. Nya. Boga etika lain. Nyokot naon. Nyokot duit anjeun teh. Anjeun tuyul. Hek naon nek nyokot duit ka warga. Ini teman-teman ada tuyul nih. Kita menangkap tuyul nih. Cing. Di mana ya? Jugo lompatan sawan gitu. Cokotan duit. Ini ya. Tuyul ya. Aya dunungan na. Aya dunungan di dieu. Hah? Aya teh dunungan di dieu. Buka aran ente, buka aran. Ya boga. Buka aran teh. Ternyata kita menemukan satu sosok tuyul, teman-teman. Cokot. Silakan jenaka diasuk. Sabar hari gitu. Cokot usaha. Cokot usaha. Oh, ayo narik. Ayo narik mana? Nariknya. Oh, anjeun ditarik ke narima. Mana keur operasinya? Keur operasinya. Kayaknya ulah. Hah? Can beres. Oke, heula cicing. Can tutup target. Bukan banyak beurkeun daingnya nah. Can tutup target cenah bareng. Sok sabaraha, lembar sapuk sapenting. Beda-beda. Anu kumaha dicokotna? Ayo, tilu siki. 5 lembar. Oh, 5. Targetna 500 sadinten. 5 juta. Warna naon duitna anu dicokot? Iya warna cia. Oh, 50 ribuan berarti biru. Oh, warna biru.
Tilu. Oh. Karek menang tilu enak teh. Enak geus menang tilu. Eh, Chan. Hah? Ditarik sama siapa sih ini? Lain ungu beureum meureun. Anu ungu tilu cenah warna ungu tilu. Oh, karek menang tilu 50 ribuan meureun gitu kan? Heeh. Hei, dunungan mana orang mana? Eh, sabarha, sabarha sih, dunungan mana? Boga sabarha. Tuh, Yulna. Hah? Boga sabarha? Opat. Tuh, Yulna boga opat. Ayah, di dia, badannya ayah. Ayah, balan di dia. Deket ayah, nak. Kira operasi. Kira operasi di dia. Hah? Ah, cilaka di dia, mah. Hah? Eh. Eh. Astaga. Hei, hei. Hei. Hey. Cilaka anjing. Cing kok enggak kabur. Cing. Saya kita tanya-nanya hala. Dunungan mana jauh tuh jadi imah. Tiba dia. Deket, deket. Enggak poe anjing operasi. Hah? Oh, lain dia. Oh, lain dia. Enti dia. Terus Lila operasi kabelah dia teh. Dia bukan dari sini. Tujuannya ke sini. Tujuannya ke sini. Tah, lamun ayeuna hieu ku kuring titah balik. Tang operasi di dia bejakan ka dunungan. Tah. Tong kabelah dia deui. Tong kabelah dia. Hah? Ka imahna? Anternya si ieu nya ka imahna, hah? Heeh. Kena kajian orang ngomong langsung. Mula. Ya heuh, atuh bejakeun ke dunung serangan. Hah? Punya. Eta nu rada beureum mah capek. Balad meureun nya. Padogan anjeun. Beda eta mah nu beureum eta mah. Bejakeun ke dunungan anjeun usaha teh sing bener gitu. Nya. Ngarugikeun batur. Kuing dah balik ini tong operasi penting iya yang seterusnya tong ya. Hah? Kes usir wae. Oh, keluar. Coba keluar. Ada masuk sosok tuyul teman-teman. Jadi dia kan dari sini. Cuma mungkin lah. Ke sini tuh tujuannya mencuri gitu teman. Yang masuk ke Kang Gael tadi. Soalnya kita buang. Mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi ke daerah sini ya. Sebetulnya kita yang kita ungkap bukan ini tujuannya. Tadi ada sosok yang masuk Kang Arif ya Kang. Saya kirain siapa yang masuk. Cuma ada pesan yang mungkin tidak belum tersampaikan. Pesan yang masuk ke sosok Kang Arif tersebut katanya mengenai kan di sini ada menurut cerita warga yang dikenal ada tiga sumur katanya di sini. Cuman pesannya jangan terlalu diangkat lagi si kisah tersebut. Yang dikhawatirkan nanti ada orang-orang yang katakanlah ya lemah imannya Kang memanfaatkan tempat ini istilah menyalahgunakanlah dengan meminta pesugihan ke atau segala macam. Jadi udah cukup cerita masyarakat. Jangan terlalu dianggap sakral seperti itu. Cuma ini emang dulunya cuman sebatas tempat wudu, tempat istilahnya bersuci di sini. Ini bukan cuman Mbah Depok tapi warga juga ikut di sini seperti itu. Jadi jangan terlalu di istilahnya tempat sakral. Nah, pesan kakek yang tadi masuk ke akhir seperti itu. Yang sudah biarlah sudah. Udah itu mah jadikan apa namanya cerita masyarakat atau sejarah yang ada di sini. Tapi tidak perlu disakralkan lah tempat ini. Cuman sebelum selesai ternyata ada yang masuk. Tamu tadi undang kalau saya. Katanya ada yang menarik. Ada yang menarik. Gak tahu saya entah siapa yang menarik tadi sok ini ke Kang Jaya. Sadar Kang, sadar Kang. Ibu masa lindung. Oke, oke, makasih. Jam.
motor, terus dua orang di arah sana itu bilang izin ke bapak. Tapi, umum, iyo suami iyo yang berada di iyo. Kamu kan tuh kayak tahan itu ke tempat itu malam. Ada, enggak? Ya, insya Allah ada efeknya dah, mau ngefek lah, insya Allah. Haji, oke, mungkin beda di bapak gitu. Jadi lah sebenarnya. Nah, tadi pesanak itu ngarah kemana ke bapak? Oke, kita tahu. Bapak Nawi dia di kelas sih. Disut mau? Disut atau disut? Disut pakai kamera dulu yang cun? Iya, ada keren snack di bos gue. Tutup. Buat ngehalangan banget ya Pak. Bener. Jangan. Tuh. Tutah. Eta. Oh, kenteng tau. Tau, lima tuh merah lima. Tuh, aset. Aset ini. Kadiukun. Ini. Tuh, dua kali ya, Bri. Akhirnya gitu kan. Oh, halusnya halus. Waduh, warnanya gitu. Aji, kalau kamera Aji. Aji karikan aji. Alhamdulillah imam milik urang. Membeli mah euy. Menariknya cenah. Alhamdulillah banget ah. Alhamdulillah imam. Nuhun. Relaks tahun tadi dibagi. Kuduhna kecepretan nih. Cenah aji. Sabar jeung sendalna. Benar. Halusnya. Oh. Ramen A eta mah A. Komen kis. Kis cenah. Kis cenah. Suapkeun atuh. Iya. Ngomong di kamera. Oke teh direk. Alhamdulillah. Kamera ya. Kurang luhur, aluhur. Gitu nya. Tah. Ramen isinya nanti kita bahas ya. Aduh.